أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقهوا أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizahullah, yang saya muliakan Ahli Jawatan Kuasa, para asatidz, al-ustazah, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini khususnya kita masih diberi oleh Allah peluang, diberi oleh Allah taufik dan petunjuk serta anugerah nikmat, nikmat iman, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat hadir rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Sesungguhnya Allah memberi dunia ini kepada hamba yang Dia suka dan juga kepada hamba yang tak disukai oleh Allah. Jadi dunia diberi oleh Allah umum kepada hamba yang disukai ataupun juga hamba yang tak disukai oleh Allah. Wala yu'ti ad-din illa liman yuhib. Tetapi Allah sama sekali tidak akan memberikan nikmat agama, nikmat iman kecuali kepada orang-orang yang Dia kasihi sahaja. فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. Kata Rasulullah, sesiapa yang diberikan oleh Allah agama, diberikan taufik oleh Allah untuk berada di jalan agama Allah, khususnya berada dalam majlis ilmu, فَقَدْ أَحَبَّهُ, maka sungguh Allah kasih kepada hamba tersebut. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, kata Rasulullah, demi ruh dan jiwaku di tangan Allah. La yuslam abudun, tidak akan selamat mana-mana hamba Allah ini hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu, sehingga selamat lidah dan juga hatinya. Karena hati merupakan asas utama keselamatan bagi manusia, zahir dan batin. Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Sementara lidah pula merupakan asas utama keselamatan bagi hati dan diri dan iman seseorang hamba. Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta ta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah hati seseorang hamba ini terhadap agama Allah sehingga ia perlu menjadikan lidahnya terlebih dahulu istiqamah terhadap agama Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang wasiat Rasulullah SAW berkenaan dengan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, yang mana pada malam hari ini kita akan teruskan lagi maratib taghyir al-munkar, step-step ataupun langkah-langkah untuk merubah satu kemungkaran. Bahwa terdapat tiga langkah untuk merubah kemungkaran. Yang pertama ataupun langkah yang pertama, hendaklah kemungkaran itu dirubah, dihalangi dengan al-yad, yaitu dengan tangan ataupun kuasa. Yang ini sudah kita jelaskan apa yang dimaksud menghalangi kemungkaran, merubah kemungkaran dengan tangan. Kemudian langkah yang kedua, juga sudah kita sebut pada minggu sebelumnya, hendaklah kemungkaran itu dihalang, hendaklah kemungkaran itu dihadang dan dihilangkan bil lisan, melalui lidah. Dan melalui lidah ini sudah kita bincang juga apa yang dimaksud dengan merubah kemungkaran melalui lidah. Dan pada saat seseorang ingin merubah satu kemungkaran, ingin menyampaikan perkara yang ma'ruf ataupun nasihat, perlulah seseorang tersebut memiliki adab-adab yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun adab-adab yang sudah kita bincangkan, pada saat kita ingin menyampaikan nasihat dan merubah kemungkaran tadi melalui lidah, yang pertama adabnya la tansahuhu, pada saat kita memberikan nasihat kepada seseorang yang kita dapati ia melakukan kemungkaran, hendaklah kita menasihati orang tersebut tidak di khalayak orang ramai. Maknanya secara personal ataupun face to face, tidak kita dedahkan keburukannya di hadapan orang lain. Ini karena apabila kita menasihati seseorang sehingga diketahui oleh ramai orang ataupun orang yang ada di sekitar, ini maknanya kita telah menjatuhkan marwah dan nama baik sesama saudara umat Islam. Dan ini hukumnya haram, sebab Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu, bahwa orang muslim ini haram hukumnya bagi muslim yang lain mencederai ataupun melukai serta membinasakan agamanya, hartanya dan juga marwah serta nama baik sesama saudara muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita ingin menasihati seorang hamba Allah ini, pastikan pada saat kita menasihatinya tidak di khalayak orang ramai. Yang kedua, adab yang perlu dimiliki oleh orang yang ingin menyampaikan amar ma'ruf serta nahi mungkar melalui lidah, an yakuna an-nusha atau an-nushu bil kalimah ar-raqiqah, hendaklah ayat ataupun kalimat dan juga ucapan yang digunakan oleh orang yang menasihati tersebut, yaitu dengan perkataan dan ucapan yang begitu beradab, yang begitu beretika dan juga lemah lembut. Maknanya tidak kasar, tidak menempik, apatah lagi sampai menjudge dan menghukum orang yang melakukan perkara tak baik ini tadi. Jadi ini merupakan adab yang perlu dilakukan oleh seseorang apabila ia ingin menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar melalui lidahnya. Kemudian al-martabah ats-tsalitsah, step yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mencegah kemungkaran, untuk merubah dan menghalangi kemungkaran adalah melalui al-qalb, yaitu melalui hati. Wa hadhil martabah. Jadi langkah yang ketiga ini merupakan langkah yang terakhir. Kalau dah tak boleh kita melakukan langkah yang pertama dengan tangan dan kuasa, atau kita dah tak mampu lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui lidah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tuan-tuan, tiga langkah ini bukanlah option,
Maknanya kita boleh pilih mana salah satu di antara tiga yang kita nak. Dan maknanya kita kena utamakan langkah yang pertama dahulu. Dah tak mampu langkah yang pertama dengan tangan atau puasa, baru kita pindah kepada langkah yang kedua. Bukan maksudnya, tak apalah, saya tak mau, saya nak sampaikan amar ma'ruf nahi munkar ni melalui hati sajalah. Selagi kalau dengan lidah, kecil hati pula, terasa hati pula, selagi putus hubungan silaturahim pula, yang ini tak dibenarkan. Jadi perlu kita lakukan langkah yang pertama dahulu, kemudian baru kita melakukan langkah yang kedua dengan lidah. Tak mampu kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan lidah, barulah kita pindah kepada step ataupun langkah yang ketiga. Li'annahu laysa 'indahu al-qudrah. Kenapa dia perlu melakukan tahyir al-munkar ataupun an-nahyu al-munkar, mencegah dan menghalangi kemungkaran itu melalui hati? Ini karena ia tak mampu, dia sedar bahwa dirinya tidak mampu untuk menghalangi dan menghilangkan kemungkaran tersebut melalui tangannya dan juga melalui lidahnya. Dia tahu kalau dia menyampaikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar dengan lidah, memang tak kena. Mesti ada yang tak betul ataupun akan berlaku perkara yang lebih buruk lagi. So that, oleh karena itu dia perlulah ambil langkah yang ketiga, yaitu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar melalui hati. Jadi ketika ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui hati, apa yang perlu ia lakukan? Atau bagaimana dimaksud dengan mengingkari perbuatan yang mungkar melalui hati? Aqallu syai' an yunkir biqalbihi. Maksudnya, kita ketika mendapati satu kemungkaran dilakukan oleh manusia, sekurang-kurangnya pada saat itu hati kita benci dengan perbuatan tersebut. Hati kita tidak reda. Bukan sebaliknya, kita berbicara dalam hati kita, tak apalah, dia jaga tepi kubur dia, tepi kain dia, saya jaga tepi kain saya sendiri. Ini tidak berlaku di dalam Islam. Ini ego. Nabi tidak mengajarkan perkara seperti itu. Karena al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan buruk, ini sama seperti kita membiarkan diri kita melakukan perbuatan buruk tersebut. Karena al-insan kal jasadi wahid. Manusia ini seperti satu tubuh. Idza ishtaqat 'ainuhu bil humma ishtaqat sa'iru a'dha'i aw kama qal. Apabila matanya tak boleh tidur, berjaga disebabkan panas demam pada saat malam tersebut, maka sudah tentulah semua anggota tubuh yang lain ikut berjaga dan tak boleh tidur. Macam itulah keadaan umat Islam. Yashuddu ba'duhum ba'da. Saling mengukuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab orang Muslim itu kalbunyan wahid. Seperti binaan yang satu. Binaan yang kukuh. Tanpa memperbaiki antara satu dengan yang lain, maka binaan tersebut akan rapuh dan runtuh. Maka hubungan di antara sama manusia ini akan rapuh dan runtuh, dan mudahlah bagi musuh Allah, khususnya iblis dan juga syaitan, untuk merusak hamba tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bihasbi mri'in au bihasbi al-mar idza ra'a munkaran la yastati'u taghyirahu an ya'lam Allah bi anna aw min qalbihi annahu karihun lahu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, cukuplah ya seseorang ini dikatakan orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar apabila ia melihat satu keburukan dan kemungkaran dilakukan oleh saudaranya sesama Islam ataupun dilakukan oleh manusia. Pada saat dia melihat kemungkaran tersebut, dia tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangan dan lidahnya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, apa yang perlu dia lakukan?
cukuplah pada saat itu dia yakin dan sedar. Dia tahu betul bahwa pada saat itu Allah mendapati hati dia betul-betul benci dengan perbuatan mungkar tersebut. Jadi maknanya kalau tak dapat kita nasihati orang lain dengan lidah dan tangan, sekurang-kurangnya kita yakin pada saat melihat kemungkaran tersebut, Allah mendapati hati kita ini betul-betul tak suka dengan perbuatan mungkar tersebut. Cerita ataupun isu mungkar, saya ulang sekali lagi, bukan hanya di luaran sahaja tuan-tuan dan puan-puan, tapi termasuk juga di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Tak kisahlah anak, menantu, cucu, adik-beradik, ibu, ayah dan sebagainya. Maknanya apabila mereka melakukan satu kemungkaran, makna kemungkaran tempoh hari apa yang sudah kita bincang? Seseorang itu meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Saya ulang. Maksud daripada kemungkaran ini adalah seseorang yang meninggalkan perintah Allah yang wajib dan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang haram dia buat. Jadi kalau dalam keluarga kita mendapati keluarga kita ada yang tidak menutup aurat ataupun sombong dengan mendedahkan auratnya, tak takut kepada agama Allah, atau meninggalkan salat 5 waktu, pada saat itu lihat diri kita, mampu tak kita rubah kemungkaran itu dengan tangan? Tak mampu. Dengan lidah? Tak mampu. Ada tak perasaan benci dalam hati kita terhadap perbuatan tersebut? Kalau tidak, ini musibah. Ini maksudnya. Dah teruk sangat dah. Sebab tidak ada yang lebih lemah imannya ketika memberikan nasihat kepada orang lain daripada hati. Maksudnya tuan-tuan, kalau hati kita pada saat itu tak ada rasa apapun dengan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita, maknanya kita tak layak dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Karena darjat iman yang paling lemah ketika ingin menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar melalui hati. Kalau dari hati tak ada rasa benci terhadap perbuatan mungkar tersebut, ini menunjukkan bukan lemah lagi imannya, tapi memang sudah tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyeru, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dulu dan keluarga kamu. Tuan-tuan perhatikan di dalam rumah tangga masing-masing dulu. Lihat anak, menantu, keluarga kita ada tak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan perkara yang difardukan oleh Allah? Kalau tidak, alhamdulillah, selamat. Tapi kalau ada mereka melakukan perkara ini, maka patutlah kita rubah kemungkaran tadi dengan 3 langkah dan step yang kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza umilat al-khati'atu fil ardi." Apabila satu kesalahan, satu maksiat dan dosa dilakukan di atas muka bumi ini, kana man syahidaha fakarihaha kana kaman ghaba anha. Kata Rasulullah, apabila satu kemaksiatan dan keburukan dilakukan di atas muka bumi ini, maka pada saat itu sesiapa yang menyaksikan kemungkaran tersebut kemudian ia benci melalui hatinya terhadap perbuatan buruk tersebut, maka kata Rasulullah, kana kaman ghaba anha. Maka orang yang benci terhadap kemungkaran melalui hati tadi sama seperti dia tidak mendekati dan melihat kemungkaran tersebut. Jadi tidak ada apa-apa efek bagi dia. Sekurang-kurangnya dia selamat, ya, daripada apa? Daripada untuk menahan diri menyampaikan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dulu kita sudah katakan bahwa ketika maksiat yang dilakukan oleh hamba ini merupakan satu di antara penyebab azab Allah
diturunkan oleh Allah. Dan apabila azab Allah turun, ia bukan hanya menimpa dan mengenai orang-orang yang melakukan maksiat itu sahaja, tetapi termasuk juga orang-orang yang soleh yang tidak melakukan maksiat tetapi berdiam diri daripada mencegah kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan hanya kita bicara bab mungkar ini tinggal solat sahaja, termasuk riba. Riba, saya ulang. Riba merupakan satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan hamba. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kata Rasulullah, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Salah satu 7 dosa ini adalah riba. Riba banyak jenisnya, tuan-tuan. Ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah, ada riba fadal. Dan saya yakin ataupun saya berharap tuan-tuan dapat paham dah bahagian dan jenis-jenis riba ini. Kalau tak paham, ini masalah besar. Contoh, ya, bukan saya menyebut, tapi sekurang-kurangnya saya sudah sampaikan perkara ini kepada kita semua, dan pada hari kiamat saya lepas, Allah tak soal dah. Contoh ya tuan-tuan, seseorang yang berhutang, tetapi pada saat dia berhutang, perlu membayar hutang tersebut dengan jumlah yang lebih daripada hutang yang dia pinjam. Maknanya, lebihan hutang itu berdasarkan hutang, akad hutang, bukan akad yang lainnya yang halal. Masya Allah. Contohnya, tuan-tuan sudah ada rumah dah untuk berteduh, untuk tempat tinggal keluarga tuan-tuan. Tapi karena nak kejar tahsin niat yang bukan hajat, apatah lagi daruriyat, rasanya kena perlu 2 tingkat, 3 tingkat rumah ni. Atau saya perlu cari rumah yang lain. Saya kerja tetap. Saya ada kerja contohnya di government. Ada jaminan gaji saya. So saya boleh pinjam mana-mana saja tempat yang saya minta, yang saya suka, melalui bank atau apa sahaja. Ingat tuan-tuan, ini ada namanya akad yang ribawi, ada juga akad yang islami. Saya bukan bicara nama bank di sini ya. Tak kira apapun banknya. Kalau anda tahu dan pasti akadnya, insyaAllah. Maknanya yang perlu anda pahami di sini adalah akad yang anda buat di antara diri anda dengan orang yang memberikan hutang. Sama ada akad yang dibenarkan dalam fiqhu al-mu'amalat ataupun Islam finance. Jadi pada saat anda sudah memiliki rumah, saya nak kena cari rumah satu lagi. Dengan cara berhutang. Apabila berhutang, contohnya rumah 100 ribu, anda kena bayar interestnya 150 ribu. Saya tidak bicara tentang jual beli secara taksir, secara angsur ya. Ini halal. Tapi ini, interest itu, penambahan duit ataupun amount itu tadi berdasarkan hutang. Tapi kalau dia katakan saya menjual rumah ini berdasarkan akad taksir, angsur, ya ini halal, tak ada masalah. Tapi kalau dia katakan jelas-jelas kamu berhutang 100 ribu, maka wajib membayar 120 ataupun 150 ribu. Kebetulan ada anak keluarga kita yang melakukan perkara ini, dan alhamdulillah malam ini atau sebelum ini tuan-tuan sudah ada knowledge dan ilmu tentang bab riba ini. Apakah tuan-tuan berdiam diri atau mencegah perbuatan riba tersebut untuk ditinggalkan oleh keluarga kita? Maka pilihan di tangan kita. Sebab tu ilmu satu benda yang anda tidak boleh tawar-menawar. Bila saya lapang, saya pi ke majlis ilmu. Bila saya nak, saya pi ke majlis ilmu. Sombong sungguh kita. Tanpa ilmu takkan betul lah ibadah kita. Takkan betul kehidupan kita. Takkan kenal kita siapa Allah. Takkan kenal kita langkah-langkah syaitan dan iblis. Ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, sebelum beramal, wajib berilmu terlebih dahulu. Bukan amal dulu baru berilmu.
Sebab tu ilmu satu benda yang fardu, fardunya diwajibkan kata setiap individu tadi. Bahwa talabul ilmi faridatan ala kulli muslima muslimah, kata Rasulullah. Memang ada tahapan ilmu itu yang memang fardunya ada yang levelnya fardu kifayah, ada juga yang fardu ain. Seperti ilmu membaca Al-Fatihah, ini fardu ain. Setiap orang yang sholat wajib tahu membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena kalau salah satu daripada huruf Al-Fatihah yang dia baca, Al-Fatihahnya tak benar, rukun sholatnya salah, sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya katakan di awal mukaddimah tadi, bersyukur kita kepada Allah karena kita diberi oleh Allah hati, keinginan untuk berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tahu tanda bahwa syaitan dan iblis berjaya menyesatkan dan merusak anak Adam daripada mana, tuan-tuan? Satu di antara tandanya, lihat diri kita. Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah? Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah? Dan syukur ini, tuan-tuan, sama seperti zikir dan juga ibadah, perlu pertolongan daripada Allah, tidak datang dengan mudah begitu sahaja. Sebab itu Nabi berpesan, ketika kita solat, sebelum mengucapkan assalamualaikum pada tahiyat yang terakhir itu, apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diwasiatkan oleh Nabi, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maksud doa ni? Ya Allah, tolonglah diriku yang lemah ni, ya Allah. Walaupun secara zahirnya anda ada 10 profesor, anda penuh dengan knowledge, tapi di hadapan Allah anda dan saya sangat lemah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah yang lemah dan hina ya Allah. Tolong apa? Tolong hamba ya Allah agar dapat senantiasa mengingatmu ya Allah. Tolong hamba ya Allah agar senantiasa dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Kata salah seorang tabi'in, salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menunaikan salat 5 waktu itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, anishkurli waliwalidayka, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu dan ayahmu. Salah seorang tabi'in mengatakan cara kita bersyukur kepada Allah perlu ditunjukkan melalui salat. Cara kita menunjukkan rasa syukur kepada kedua orang tua kita, kita mendoakan mereka selama 5 waktu sehari semalam yang kita sholat tu. Sama ada orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau kita dikatakan orang yang berbakti, orang yang sedar, ingin membalas baik budi walaupun tidak mungkin anda boleh balas, sekurang-kurangnya adalah rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Bukan setahun sekali pada saat raya Aidilfitri itu kita nak cium tangan, kita minta maaf, berterima kasih. Tapi setiap hari, sekurang-kurangnya 5 waktu solat sehari semalam itu, kita tidak pernah putus mendoakan kedua orang tua kita. Jadi Rasulullah seru apa? Ya Allah, tolong hambamu ini yang lemah ya Allah, untuk mengingatmu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau kita katakan mengingat Allah tadi, bersyukur kepada Allah ini tadi, salah satunya dengan salat. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pada saat kita mendengar azan berkumandang, muazzin ataupun bilal melaungkan azan, kita selalunya akan menjawab lafaz yang sama, betul? Kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
Ketika muazin menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun yang mendengar tadi jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin menyebut Hayya 'alas Shalah, kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal Falah pun La haula wala quwwata illa billah. Tahu kan makna la haula wala ni? Saya dan kita semua khususnya yang hadir di rumah Allah ni takkan mampu sujud kepada Allah, takkan mampu menunaikan solat, takkan mampu untuk menyahut seruan azan tersebut kalau bukan karena pertolongan Allah. Tak ada langsung daya upaya hamba ini yang memiliki daya upaya dan kekuatan untuk memberikan petunjuk, kekuatan energi, iman. Hanya Allah sahaja. Jadi fahami, renungi setiap zikir yang kita baca itu. Pada saat anda menyebut la haula wa la quwata illa. Siapa anda? Siapapun anda. Tanpa terkecuali, termasuk juga Nabi, termasuk seorang raja, pemimpin, siapapun dia. Kalau dia orang yang Islam, ketika mendengar azan, maka dia balas Hayya 'alas Shalah dan Hayya 'alal Falah dengan La haula wa la quwata illa billah. Bagi lafaz zikir itu kepada diri kita yang menyedarkan kita ini sangat lemah. Bahkan untuk solat pun, tuan-tuan, demi Allah, kita tak akan mampu melakukannya kalau bukan karena pertolongan Allah. Setiap 5 waktu dalam sehari semalam kita membaca Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita mengiktiraf, kita mengakui bahwa hanya Allah saja tempat yang kita sembah, zat yang wajib kita sembah. Tapi dalam masa yang sama, kita tambah juga permohonan tadi kepada Allah, hanya kepada-Mu ya Allah, kami memohon pertolongan supaya pada saat kami menyembah-Mu ya Allah, kami beribadah, kami menyembah-Mu dalam keadaan yang Engkau mahu dan ridha ya Allah, bukan mengikut dan kami. Ini rahasia iyyaka nasta'in itu. Maknanya di sini saya nak sampai kepada kita bahwa nak bersyukur kepada Allah, nak berzikir kepada Allah, ini perlu kepada doa, pertolongan daripada Allah. Dan juga minta kepada Allah, kata Rasulullah, wa'inni ala husni ibadatik. Bantu ya Allah, tolong diriku ya Allah, agar melakukan ibadah ini dengan benar. Benar, salah satu maksudnya adalah setiap ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan mengikut ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah amal ibadah kita tadi benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, apabila satu dosa, kemaksiatan dan kesalahan dilakukan di atas muka bumi ini, pada saat itu dilihat dan disaksikan oleh seseorang, kemudian dia benci dengan perbuatan maksiat tersebut, maka orang yang menyaksikan kemaksiatan tadi seperti tidak hadir dan wujud pada tempat tersebut. Tetapi man ghaba anha, sesiapa yang tidak berada pada tempat ketika kemungkaran dilakukan, kemaksiatan didedahkan, dosa dilakukan, dia tak ada di situ. Faradiyaha, tapi dia redha. Dia ada dengar, tapi dia buat tak tahu. Dia bahkan dia redha dengan perbuatan tersebut. Apa kata Rasulullah? Kana kaman syahidaha. Di orang ini sama seperti dia menyaksikan perbuatan maksiat tersebut. Na'uzubillahi, na'uzubillahi min zalik. Izan, falaisal inkar bil qalbi an yakuna mawqifuka salbiyan. Wa innama yajibu alaika an taqrah zalika biqalbik. Makna sini, mengingkari perbuatan maksiat dengan hati, ini bukanlah perkara yang negatif. Ini bukanlah perkara yang buruk. Melainkan ianya adalah sesuatu yang wajib anda lakukan. Sekurang-kurangnya rasa benci yang muncul dalam hati kita tadi
dan la tajlis, jangan sekali-kali kita duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar tersebut. Tetapi pada saat anda membaca firman Allah surah Al-Maidah ayat 105, sebab itu saya ingin ya mengajak diri saya dan kita semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk betul-betul memahami, menghayati, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya setakat membaca lafaz dan ayatnya sahaja. Mungkin anda hanya berpegang kepada terjemahan yang secara lughawi dan lafziah sahaja. Kalau anda baca ayat ini mengikut pemahaman anda, maksudnya yang kita faham berdasarkan lafziah sahaja, anda tidak rujuk kepada tafsir dan juga pandangan para sahabat dan juga ulama di dalam mentakwil ayat ini, maka boleh silap kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 105? Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idza tadaitum. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jaga saja diri kamu. Dan orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa ini sama sekali tidak memudaratkan kamu. Orang yang melakukan kesesatan ini sama sekali tidak merugikan kamu. Ketika kamu mendapat petunjuk, kata Allah, untuk melakukan kebaikan kepadaku, maka urus sahaja dirimu. Ini secara lafaznya. Maknanya kalau kita pahami konteks ayat ini berdasarkan lafaz sahaja, maknanya kita tak mau kisah, tak mau peduli dengan urusan saudara kita yang lain. Ketika mereka melakukan kemungkaran, tak apa. Janji, kata Allah dalam ayat tadi, dah kita dapat petunjuk, urus sahaja diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi kata Qais, Abu Bakar ba'da'an hamidallah wa asna alaih. Diriwayatkan daripada Qais bahwa Abu Bakar, ya, selepas ia memuji Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ia mengatakan kepada semua para sahabat, ya ayyuhan nas, wahai seluruh sahabatku, wahai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tada'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha. Sesungguhnya engkau, kata Abu Bakar Siddiq, ketika membaca firman Allah surah Al-Maidah ni tadi ayat 105 tadi, maknanya engkau membaca ayat ni tetapi salah meletakkan dan memahami serta mentafsirkan maksud ayat ini. Maknanya warning dan peringatan daripada Abu Bakar, kalau tak paham betul isi kandungan ayat Al-Quran, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang faham, jangan buat faham sendiri, ini bahaya. Jangan sombong. Banyak ya terdapat lafaz dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya mujmal, ada yang mubham, ada yang mufassal, ada yang mubayyan. Ini kalau anda belajar tafsir, insyaAllah faham maksudnya. Contohnya, ayat-ayat mutasyabihat. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ayat ini, mutasyabihat maknanya hanya Allah saja yang tahu luasnya kursi Allah. Adakah anda nak mentafsirkan kalimat kursi seperti kursi yang saya duduk ni? Bermakna Allah perlu kepada sesuatu. Bukankah kita belajar dalam sifat 20, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tak perlu pun kepada sesuatu dan apapun. Ini nampak. Satu saja baru saya sebutkan. Ada di antaranya ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat ini tadi, kalau secara lafaznya, menyeru kepada manusia untuk fokus beramal diri saja. Yang sesat itu biapi dia sesat. Janji kamu dapat petunjuk dah. Ini kata Abu Bakar, salah banyak umat Nabi Muhammad ini meletakkan tempat ayat ini. Sebab kata Abu Bakar As-Siddiq, ama tasma'un, tidakkah kamu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au adh-dhalima
falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahum Allahu bi'aqabin. Apabila manusia ini melihat kezaliman, kemungkaran, dan pada saat dia mendapati kemungkaran tadi, dia tidak menghalangi kemungkaran tersebut dengan tangannya, kuasanya, atau lidahnya, aw syaka an ya'ummahum Allahu bi'aqabin, maka sangat-sangat mungkin Allah akan turunkan azab kepada semua orang tersebut. Tak kiralah orang yang baik ataupun orang yang tak baik. Jadi kalau kita diam ketika mendapati satu kemaksiatan kemungkaran, maknanya azab yang Allah turunkan bukan hanya mengenai orang yang melakukan kemungkaran tadi, tetapi kita yang diam ini juga tergolong orang yang mendapatkan azab tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan berikutnya kita akan bincang pula syurut al-amir bil ma'ruf wan nahyi al munkar, syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang yang nak menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tadi kita bicara tentang step dan langkah-langkah untuk merubah kemungkaran. Next, ya, di hadapan nanti dengan izin Allah kita akan bincang pula apa syarat-syarat yang perlu wujud, yang perlu ada pada diri orang yang nak menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kifarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.